Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kabar bahwa Rusia mendapatkan drone paling viral dari Turki, yaitu Bayraktar TB2. Bagi Rusia, Bayraktar TB2 bisa dianggap sebagai most wanted drone. Pasalnya debut drone tempur UCAV bermesin turboprop ini telah meninggalkan luka tersendiri, meski tak digunakan langsung untuk melakukan serangan pada kedudukan pasukan Rusia. Namun beberapa kali aksi Bayraktar TB2 telah mencoreng citra alutsista canggih keluaran negeri beruang merah. Pukulan terbesar yakni saat Bayraktar TB2 digunakan untuk menggasak beberapa sistem Hanhut Pantsir S1 di dua front, yakni di Suriah dan Libya. Seolah ingin menantang, Bayraktar TB2 yang dioperasikan Ukraina digunakan dalam operasi serangan dalam konflik di Donbas, persisnya untuk menghancurkan perkubuan militan pro-Rusia. Dan bukan tak mungkin, Bayraktar TB2 akan memberi kejutan-kejutan lain di masa mendatang, dengan potensi merugikan citra Rusia. Tak pelak Bayraktar TB2 membuat jengkel kubu Rusia, maka, tangkap hidup atau mati, Bayraktar TB2 menjadi sesuatu yang ingin diperlihatkan. Dikutip dari topwar.ru tanggal 18 Desember tahun 2021, diperlihatkan sebuah drone Bayraktar TB2 yang difoto bersama jurnalis Rusia Alexander Rogatkin, telah muncul di media sosial. Namun, yang didapatkan Rusia bukan Bayraktar TB2 versi utuh, melainkan sebuah TB2 yang jatuh. Sejauh ini tidak disebutkan di mana bangkai Bayraktar TB2 itu ditemukan atau dijatuhkan, juga tidak disebutkan negara pemilik Bayraktar TB2 tersebut. Namun, bagi Rusia adanya sisa-sisa Bayraktar TB2 menjadi bahan yang menarik untuk dipelajari. Diyakini, bila Bayraktar TB2 milik Turki berbeda jeroannya dengan TB2 versi ekspor. Sejauh ini, Bayraktar TB2 telah berlaga di konflik Nagorno-Karabakh, Libya, Suriah, dan Donbas. Di luar Turki, Bayraktar TB2 dioperasikan oleh Azerbaijan, Ukraina, Qatar, Turkmenistan, Libya, Maroko, Arab Saudi, Polandia, dan Tunisia. Kemudian kontrak baru telah ditandatangani untuk pasokan ke Irak, Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, Ethiopia, Oman, Nigeria, Lithuania, Latvia, Hongaria, Bosnia Herzegovina, Albania, dan Serbia. Malah belakangan, meski belum tentu membeli, Inggris sudah menyatakan ketertarikannya pada drone produksi Baykar Makina ini.